Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara pengambilan sampel pada lembah jalan. Yuk disimak videonya. Cara pengambilan sampel pada rimpang jahe yaitu dengan melihat daun bagian atasnya ketika sudah mengering, berarti sudah siap untuk dipanen. Jadi pengambilan sampel pada rimpang jahe yaitu kita gali tanahnya, bisa menggunakan dengan cara manual atau pakai tangan. Nah, ini adalah rimpang jahe yang sudah saya ambil tadi. Ini bisa dilakukan pencucian, kemudian dirajang-rajang, ambil sesuai dengan kebutuhan. Rimpang jahe dengan bahasa Latin Singeberis rhizoma atau biasa disebut dengan bahasa Bugis yaitu Fese, dipercaya mempunyai khasiat yaitu dapat meringankan nyeri pinggang, radang tenggorokan, pusing, dan mual.